3 teror yang pertama kejadian di TKP wilayah Jalan Farmasi, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang. Kemudian penyidik melakukan penangkapan terhadap saudara DA selaku 480 dan diamankan di Polresta Tangerang. Si yang digali oleh penyidik di lapangan khususnya dari satu unit Curanmor Satreskrim Polresta Tangerang, sehingga ada indikasi pemain lama. Kemudian ditangkap saudara MY umur 35 tahun. Kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap saudara MY bahwa kendaraan roda 2 berjenis motor Honda Beat warna hitam magenta. Terhadap tersangka kita kenakan pasal 303 dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara, dan saudara DA kita kenakan pasal 480 dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara. Hasil pemeriksaan ternyata MJ ini adalah residivis dan dia sudah kurang lebih 5 kali melakukan kegiatan pencurian khususnya curanmor di wilayah Kabupaten Tangerang, terutama di daerah Kecamatan Cikupa.